Kuala Lumpur, Washington komited untuk terus bekerjasama dalam menjayakan inisiatif program pengukuhan penguasaan bahasa Inggeris di negara ini. Ia terbukti dengan perkembangan positif yang dicapai. Program itu menerusi program pembantu guru bahasa Inggeris ETA Fulbright yang dilaksanakan oleh Suruhanjaya Malaysia Amerika mengenai pertukaran pendidikan. Ikuti laporan yang disediakan Suhaila Muhammad Zaini bagi program yang memasuki tahun ke-9 pelaksanaannya. The goal is to be creative, to have the students see English as something that is fun and exciting rather than another just boring subject. Itulah antara komitmen Benjamin Hines yang merupakan salah seorang daripada 14 guru ETA yang ditempatkan di Sekolah Luar Bandar SMK Kuala Lanar, Kuala Lipis, Pahang. Beliau yang bijak menyesuaikan diri dengan pelajar di sini mengambil masa kurang 4 bulan bagi mendekati pelajar, guru dan juga penduduk sekitar. Dengan 80% pelajar adalah kaum asli, keupayaan luar biasa yang ditunjukkan oleh Benjamin atau lebih mesra dipanggil Ben ini cukup dikagumi. Malah keramahan dengan penduduk tempatan pula membuatkan Ben tidak kekok hidup bersama masyarakat di sini. Saya kena follow dia mana dia pergi, lepas tu kena plan aktiviti sepanjang tahun. Lepas tu kena buatlah aktiviti dengan dia yang melibatkan sekolah lain ke sekolah kami ke macam tu. Pada saya, kami sangat bersyukur kerana dapat band di sekolah SMK Lana kerana dia seorang yang proaktif, dia sangat committed dengan kerja dia dan yang paling saya tertarik ialah dia sangat kreatif. Tapi dengan hadirnya band, dengan semangat yang band ada, mereka mampu untuk bercakap di hadapan khalayak ramai, berada di atas pentas dan untuk bercakap secara berdepan yang selama ini mereka tidak pernah buat. Perkembangan positif ini jelas terserlah dengan keakraban yang wujud antara Ben dan juga pelajar di sini. Dia seorang cikgu yang baik, sporting, kelakar dan suka ambil tahu pasal pelajar. Kami suka belajar dengan dia sebab dia dia kalau nak sesuatu, dia akan belajar betul-betul. Macam contoh dia nak ambil tahu pasal masyarakat kami orang asli dan dia akan belajar betul-betul macam dia nak tahu bahasa orang asli lah, orang bahasa Semai macam tu. I think we have tremendous response from students and teachers. Everywhere I go in Malaysia, I visit a school that has an ETA or more than one. And the responses I have from students, from the ETAs who really become very, very committed to the program and to their schools is always wonderful. Setiap tahun, terdapat 100 orang guru ETA ditempatkan di seluruh negara. Dan sejak dilaksanakan, ia berjaya membantu pelajar meningkatkan penguasaan bahasa Inggeris dengan lebih baik.